Sebuah badan penyelaras pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET akan ditubuhkan dalam usaha menyatukan TVET di bawah satu sistem tunggal agar lebih berdaya saing. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata ia merupakan salah satu inisiatif jawatankuasa Kabinet Pemerkasaan TVET bagi mereformasi sektor itu. Jelasnya, tumpuan akan diberi kepada model pembiayaan, model pemilikan bersama, memperkasa persijilan TVET industri dan bergerak dengan jenama TVET kebangsaan tunggal. Bagaimanapun, beberapa cabaran utama dikesan dalam mereformasi TVET termasuk mewujudkan kerjasama erat antara TVET dengan pihak industri. Namun, jika kerjasama itu terus diperkukuh, sasaran 35% pekerja mahir menjelang tahun depan bakal tercapai. Kementerian Pendidikan berhasrat untuk memupuk hubungan rapat dengan pakar industri, bekerjasama dengan lebih erat sebagai satu pasukan, sebagai satu keluarga, dan juga melibatkan secara komprehensif, secara holistik pihak industri untuk membangunkan TVET demi kemajuan negara dengan meletakkan sasaran tahun 2030 sebagai pencapaian TVET selari dengan gagasan ataupun wawasan kemakmuran bersama yang dibawa oleh kerajaan. Dr. Mazli berkata demikian selepas merasmikan Majlis TVET Empowerment Industry Dialogue dan kempen promosi TVET Kebangsaan di Putrajaya.